Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey semuanya, kembali lagi bersama aku Puja Angela. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you. Video kali ini aku bakal unboxing unboxing paket. Aku beli beberapa paket di Shopee. Aku ini yang paling gede. Kita bakal unboxing bareng-bareng dan lihat aku beli apa aja. Oke? Pertama aku bakal unboxing paket yang paling kecil. Ini kita lihat ya, packagingnya rapi banget tapi aku punya sedikit nyampah ya. Ini aku beli pensil alis guys. Lumayan susah. Tenaga ekstra ini. Pesan pensil alis yang warna putih, kita buka sekarang. Untuk linknya aku bakal tulis di deskripsi, kalian bisa klik. Ini aku beli di toko online yang semua aku beli di Shopee. Kita bakal bukain, packagingnya rapi banget. Jadi ini buat yang di bawah mata. Ini ya pensil water. Ini waterproof. Ini dari iMagic. Oh nggak bisa. Sekolah ini guys. Dari iMagic. Pokoknya nanti aku tulis di linknya, aku bakal tulis di description box. Kalian bisa klik di sana. Ini yang pertama, aku pesan pensil alis. Eyeliner, bukan pensil alis. Sorry. Box yang kedua, kita bakal buka bareng-bareng. Ini aku pesan concealer sama setting spray dari Wardah. Sama kayak yang tadi, aku bakal tulis linknya di description box. Kalau kalian mau order, kalian bisa klik linknya ya. Ini bubble-nya gede banget, packaging-nya rapi. Terus nih, aku pilih yang light liquid concealer tuh. Sama setting spray-nya dari Wardah. Kita gak usah buka sekarang, aku cuma mau liatin aja sama kalian. Bagus banget guys. Kebetulan setting spray aku udah tinggal dikit segini, makanya aku pesan lagi. Box yang ketiga, ini gede, dan aku ini pesan lagi. Kita bakal buka. Kalau dari packagingnya rapi banget ya. Thank you.
nggak dikasih paku. Bagus, aku suka. Tapi ini nggak ada dikasih paku. Oke, guys, ini raknya aku pilih yang black and white kombinasi gitu, warna hitam sama warna putih bagian tengah. Ini lumayan sih. Oke, guys, terima kasih sudah lihat video aku kali ini, dan mohon jika video masih kurangnya, dan ada ibu di luar, maklum di sini aku di rumah nggak sendirian, tapi ada ibu, bapak, ada aku, kakakku, anaknya 2 orang yang masih usia 3 tahun setengah dan 1 bulan. Jadi aku harap kalian maklum ribut di luar. Dan terima kasih buat penonton aku yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.